Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak dekat ke sini dok, biar apa namanya suaranya nanti itu karena pakai HP biasanya kecil. Kita pakai versi Indonesia ya Kang ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dijumpakan pada hari ini Kang. Ya. Walaupun dekat kita dari Tamanan ke sini enggak sampai 10 menit. Ya. Tapi kalau tidak melalui YouTube kita tidak dipertemukan ya Kang ya. Iya. Ini bersama putrinya yang cantik jelita tiada terkira setamanan. Terima kasih ya. Sudah mau silaturahim ke Gubuk Perikodok di tempat Adilanamu. Ya. Mudah-mudahan hari ini di samping kita silaturahim memperpanjang persaudaraan, memperpanjang umur. Kata Rasulullah kan gitu, apabila kamu mau bersilaturahim maka dipanjangkan rezekimu, dipanjangkan umurmu kan gitu Kang ya. Mudah-mudahan benar. Kang, tamanannya di mana biar kawan-kawan tahu nanti? Saya berada di Kampung Rejo Kusuman. Kampung Rejo Kusuman ya Kang. Pas ring road ya Kang ya. Dekat ring road persis ada jalan ke Pulau Tungguran Lama persis di bawahnya. Iya Kang. Sejarahnya bambu ini dapatnya dari mana Kang? Sebelum saya buka Kang. Biar kawan-kawan tahu. Ini terus terang aja, saya waktu itu saya di kebun. Saya di kebun kan saya melihat ada bambu yang satu dapuran pring itu lah. Rumpun, satu rumpun. Satu rumpun. Itu kan ke apa di pinggir Kali Cuti. Kan Kali Cuti itu mana kan? Kali Cuti ke sini. Oh, dekat sini. Ah, mau main moto. Oh, moto ya. Nah, siap. Oke. Saya sendiri kan melihat ada bambu antik kan gitu. Saya lihat itu ternyata terus terang saya pegang. Getar sekali. Begitu getar sekali, lalu saya potong. Dek. Yang satu itu, saya potong langsung ya. Saya bawa pulang. Beberapa bulan kemudian saya dapat lagi di daerah Kali Bedok. Iya, Kali Bedok itu kita pasar Miten. Iya, daerah Kali Bedok itu waktu itu kan saya sama keluarga ya, saya refreshing. Beli apa maut lele jajan lah ya jajan terus ada mentelung juga kok apa ini ya setelah itu saya lihat saya lihat saya pinjam geraji sama apa yang punya warung itu setelah itu saya pinjam saya geraji langsung ternyata kok sama saya bawa pulang saya abadikan sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan rezeki ya Kang. Iya, mudah-mudahan yang kita cari, yang kita cari ini berarti mudah-mudahan masih bisa kita selesaikan. Iya. Kalau tidak ya besok dekat tamanan aja nanti besok pasti kita selesaikan gitu ya Kang. Iya. Saya periksanya Kang. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pribadi saya memang asli. Sambungan tidak ada lingkungan. Ini kan saya kesini, saya dekatkan ke kamera ya kan? Iya. Biar enggak. Ini namanya ruas. Ruas itu ros. Rosnya ada di bawah. Ini cabang. Iya. Cabangnya ada di atasnya. Ini ada cincin dalam. Ini cincin dalamnya kelihatan ini. Ini. Betul. Ini cincin dalam. Ini kalau bambu yang sudah gede, bambu ori, ini akan tumbuh akar. Akar. Terus ini ruasnya di sini, ini cabang, ini cincin dalamnya di sini, cincin dalam di atas, cincin dalam di atas, berarti menghadap ke atas, menghadap ke atas. Karena ini cabangnya aja yang mentelung bengkok, ini sesungguhnya menghadap ke atas, ini menghadap ke atas kan. Nah, petuk ialah ruasnya yang saling berhadapan. Ini tidak berhadapan, tidak apa-apa. Ruasnya, kalau ini menghadap ke atas ke sini, berarti kalau petuk ininya menghadap ke sini kan. Nah, begini. Ke bawah ke sini. Ini ruasnya selalu nempel pada cabang seperti ini. Itu. Ini ya Kang yang satu. Coba dipegang dulu Kang. Ini lagi Kang, ini bengkok. Ini kalau petah retak-retak alam seperti ini kalau asli enggak apa-apa. Karena tidak merusak ruas. Kalau ini bambu petuk. Ini namanya ruas. Ini cabang. Ini cincin dalam. Cincin dalamnya ada di atasnya ya Kang. Ini. Ini ruas, ini cabang, ini cincin dalam. Cincin dalamnya ada di atasnya. Terus ini. Ini ruasnya di sini ini kan hanya bengkok juga ini. Bengkok menuju ke sini sehingga dikira petuk. Ini ruas, ini namanya cumpring itu ini. Masih ada ini. Ini glukut ini. Ini cumpring. Itu. Ini cabang, ini cincin dalamnya ada di atasnya. Berarti ini menghadap ke atas, ini menghadap ke atas itu.
mungkin waktu getar-getarnya itu ada di sampingnya mungkin karena ada ya, ada petunjuk seperti itu, mungkin salah motongnya, yang disebut salah motong itu seperti itu. Ini belum rezekinya, mudah-mudahan lain kali ada petunjuk lagi dari Allah. Ini kalau memang alam seperti ini kita terima, karena ini memang diproses oleh alam, retaknya nggak apa-apa. Yang kita yang kita cari kan asli alami, ini diproduksi oleh alam, nanti kita nggak alasan nanti kalau alasan disalahkan lagi. Iya, betul. Ini saya masukkan kembali, ya. Ini belum rezeki kita. Betul. Anaknya masih kuliah? Ini. Iya. Kuliah apa SMA? Oh, udah, aku udah SMA. Oh iya, tinggal kerjaan atau anu ya, tinggal nyari kerjaan atau kuliah. Kan ini kan yang kaya hanya tiga tepuk, cuman bengkongnya itu kalau itu bukan bengkok dibengkongkan, hanya memang bengkong oleh alam, bengkok oleh alam itu. Oke, Risa, terima kasih banyak, belum rezekinya dari saudara kita yang ada di Taman Anjur Jakarta ini, mudah-mudahan nanti ada yang datang lagi dan rezeki. Terima kasih, jaya tabikal jaya, assalamualaikum.